spesies RPW jenis ferrogenes telah pun ditemui. Dan ini sangat berbahayalah kepada industri tanaman kelapa sawit di kawasan sini. Apa yang ditakuti dahulu, kini sudah menjadi kenyataan. Kumbang Linocophorus ferrugineus sudah mulai dikesan di kawasan Felda dan Felkra. Kajian oleh pihak Jabatan Pertanian Negeri Terengganu menunjukkan bahwa kumbang palma merah sudah ditemui di Felda Tenang, Felkra Sungai Sayap, dan Sungai Krian di daerah Besut. Langkah-langkah kawalan dan pencegahan perlu segera dilaksanakan bagi menyekat perkembangan populasinya. Sudah tiba masanya kita menyedari musuh nombor satu pada industri kelapa dan sawit negara. Ibarat kanser pada manusia, jika tidak dikawal pada peringkat awal, tiada apa yang mampu dilakukan selain mati. Industri sawit yang telah menyumbang hampir 60 bilion ringgit pendapatan negara pada tahun 2010 perlu dijaga sebaik mungkin. Jangan sampai ia menerima nasib yang sama seperti pokok kurma di Timur Tengah.